Would you be my? It's the dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn. Jadi bau deh bajai gue. Ya bang, uang charterannya. Masa segini 100.000, tambahin lagi dong. Eh bang, kagak ada yang nyarter bajai sampai 100.000 kayak gue. Udah untung gue bayar. Iya dong bajai gue sampe kotor begini, tai ayam lulu. Belum kena flu burung. Ini supir bajai, nih. Turunin dong. Eh, tugas gue nyupir ya, bukan nurunin. Tujuh kali nih gue bolak-balik, tau gak lo? Ayam gua! Ayam gua! Minggir. Ah, budak setoran nih. Eh, ojek. Eh, saingan. Tukang bajai seliweran di jalanan. Tengok kiri kanan mencari penumpang. Kalau ngebut gue bisa kena tilang. Setoran kurang gue bisa kagak pulang. Abang curi biar perut abang gendut. Iya, seksi dong. Kalau narik abang jangan suka ngebut. Enggak. Oneng takut ada mobil bajai nyangkut. Waduh. Lihat belana saja udah rimau. Modal. Eh oneng mana bisa juri ngeput. Iya mah. Kan lu tahu bajai dia udah butut. Nuhun mah. Jalan pelan mesin bajai udah ribut. Kalau ngebut paling-paling dia kentut. Eh dia tukang bajai tapi hidup damai. Pulang narik bisa santai. Jangan coba pulang kalau soran kurang. Enggak mah. Lagi nongol pale lu gue kemplang. Kambing guling tiga, dimsum, somai, soto sulung, sate ayam, roti jala. Itu ada nggak apa namanya babeku Mongolia? Maipun yang keturunan Jenghis Khan. Itu maksudnya itu daging yang dibakar apa namanya? Oh Man. Itu namanya barbecue Mongolia, Pak Oneng. Nah, itu dia, iya benar-benar ada. Nasi kebuli ada nggak? Nasi kebuli? Ada, Mak. Nasi goreng seafood juga ada. Ah. Tapi kita sudah nyiapin nasi goreng khusus buat Mak. Nasi goreng apaan? Nasi goreng gila. Lambat, yuk. Nah, selamat jadi pengantin ya. Makasih ya, Poneng ya. Es krim ada nggak? Wadah, Mak. Malah kita siapin 10 rasa es krim, Mak. Makanya. Jangan sampai nggak datang ya. Mak, IC suaranya harus diganti nih, Mak. Itu sebabnya TV-nya kagak ada suaranya. Ganti aja. 75.000, Mak. Hah? Lu? Gila lu. Walaupun emak nggak ada uang, ntar datang aja ya mak ke kondangan. Nggak apa-apa, nggak usah bawa amplop. Boindin ngapain sih? Masa ke kondangan kagak bawa amplop, malu tahu? Ya, daripada bawa amplop kosong. Boindin ntar lagi, emak kalau ke kondangan suka bawa amplop kosong, tahu dia. Ayo! Mas, sudah siap belum? Bentar lagi, Tik. Minjem baju batik karo sapa, Mas? Mas saya atau Pak Yadi? Enak kan? Boleh beli dong. Pokoknya nih, Tik,
mulai sekarang kalau Mas Ucup mau kondangan, nggak perlu pinjem baju batik lagi. Baik sama si Pak Yadi kek, sama Said kek. Cih, Mas. Mas. Hmm. Amplopnya sudah siap kan? Oh, udah dong. Nih. Loh, isinya kok nggak ada? Kalau baju batik boleh pinjeman, orang boleh tahu. Tapi kalau amplop kosong, siapa yang bakal tahu? Ini IC. Oh, ini IC ya. Ya sadar juga lu pantat lu. Kita nunggu siapa lagi, Ed? Sebentar lagi Pak Yadi, ya. Bang Said, maaf ya, Nur telat. Gak apa-apa, Nur. Maaf Pak Yadi, bukannya Nenek gak sopan. Nur malah kalau duduk di belakang, suka muntah-muntah. Yaudah, gak apa-apa kok. Makasih Pak Yadi, Nggak percuma, Nur, Bang Said nungguin Nur lama-lama dandan. Emang kenapa, Bang? Nggak malu-maluin kalau diajak kondangan. Ya, Bang, gombal banget sih. Bener, sumpah. Ih, gede, Bang. Tau nggak sih, Bang? Apa? Yang tadi tuh yang, aduh, Nur bingung-bingung gimana nih? Kenapa, Bang? Iya, iya. Kamu datang ya. Masih ada ditunggu loh. Iya, iya. Ngapain, Pak Yadi? Bang Juri. Saya mau masuk nggak bisa, Bang. Kuncinya di bawah si Said. Pak Yadi! Yeah. Aduh, jalan! Gak bisa, Ed. Orang saya jalannya mau pacar saya kok. Kamu duluan aja. Ya kita bareng aja. Gak bisa, orang saya mau naik taksi. Udah, duluan. Ya, Bang. Ya. Orang kalau lagi cemburu yang suka begitu. Pikirannya suka gelap. Masih saya kan ngajakin bareng. Kenapa Pak Yadi mau naik taksi? Kan saya jalannya sama pacar saya, Bang. Ya orang kalau lagi cemburu juga bisa jadi dilupa. Lupa apanya? Ya itu. Lupa minta kunci sama si Said. Bang, hari gini baru pulang sih. Kita kan mau ke kondangan ponakannya Po Indun. Iya, gue tahu. Malu mana? Ada no, di kamar. Abang bawa ayam, mah. Ya, katanya badan gue bawa ayam. Tapi hasilnya nih, tuh. Ih, banyak banget lah. Bajai gua habis di charter. Bolak-balik 7 kali. Pasar Minggu mampang, pasar Minggu mampang, pasar Minggu mampang. Sama ayam. Sama setan. Ya sama orang. Bener, Pak. Sumbu kompor udah habis. Mending mau ganti. Ntar aja. Ganti sumbu kompornya habis pulang kondangan. Ntar kalau mau masak bagaimana? Kan kita mau makan di tempat kondangan. Iya. Di sana sediain kopi. Di tempat kondangan? Puncak. Lagi ngapain, Pak Yadi? Emangnya cuma dia doang yang bisa bawa cewek?
Pak Yadi, kok belum berangkat kondangan? Saya lagi nungguin cewek saya, Cup. Oh. Loh, kamu kok belum berangkat juga kondangan sama si Parti? Saya nggak punya duit, Pak Yadi. Tenang, brother. Your problem is my problem. Iya, iya, brother. Kamu berangkat sama si Parti kondangan. Oke, oke. Tapi sebelum saya berangkat kondangan, saya mau numpang ngecas HP di kontrakan kamu, Cuk. Oh, boleh, boleh. Silakan, silakan, brother. Iya, iya, iya. Oke, saya pergi dulu ya. Oh, iya, iya. Ti! Parti! Ayo, Ti, kita jadi kondangan, Ti! Iya, Mas. Sukses, brother. Halo, halo saya. Mas, jadi gak sih kita pergi ke pesta kawinan? Oh, jadi saya. Di mana, Mas? Rambut abang cocoknya disisir kayak gini, bang. Ah, masa sih? Iya, bang. Kalau abang disisir kayak gini, abang berarti bukan Bang Makrus lagi, tapi Tom Cruise. Eh, lu mau betulin TV apa mau nyalon lu? Kalau mau nyuruh saya benerin TV, duitnya sini 75.000. Ih, lu ngentit ya? Emang harganya 75.000, mak. Juri, juri, juri. Ah, apa? Bayarin tuh, betulin TV. Berapa? 100.000. Kalau 100.000, Juri nggak ada, Mak. Yeah, habis gimana tuh TV? Mana bisa bener kalau gua kagak dibayar? Ya ntar dah, kalau Juri udah punya duit. Bang, bang, itu orang yang nyarter abang. Oh, di charter. Bang Marus, ada rumah gedong dibakar ngebe. Ada tukang bohong ketemu tukang ibul. Wanterin kemana sih itu orang? Itu ada yang mau nyarter ke Parung, bolak-balik. Cuman harganya nggak cocok, Mak. Udah sangit. Hei! Kenapa? Lu gimana sih? Maksudnya baju gua lu rendam, blon banget sih jadi orang. Abang, kalau duit yang di kantong abang udah neng pindahin, berarti oneng nggak blon lagi, dang. Nih dia. Harian boleh narik, gak habis. Ya Allah, emangnya abang gak ikhlas ngasih sama emak? Emang lu pikir kalau gue ikhlas, emak lu bakal balikin tuh duitnya? Enggak. Daripada bang sewa, tapi duitnya kagak balik juga. Ya mendingan diikhlasin aja. Ya gimana gue kagak sewa? Emang gue kagak ikhlas? Bang, cepetan! Neng, cepetan. Ntar es krim somanya keburu habis nih. Ma, mana ada es krim rasa somai? Kan udah dapet duit. Biar sini saya beliin komponennya sekarang deh. Eh, nih, lu tenang-tenang aja di sini. Susi, krim batin ya, si Mahfuz ya. Sampai gue dateng. Iya, Bu Eti. Ayo. Aduh, gimana sih lu belum siap begini? Si Juri. Bentar, Mak. Ini juga.
gitu. Orang laki mah gampang. Tinggal pakai baju bisa langsung jalan. Enggak kayak orang perempuan dandannya lama. Kayak orang mester tembok Cina. Iya. Eh. Ini kancingnya mana yang bawah? Itu perut lu mau bawa kondangan ya? Buruan, Oneng, buruan. Iya, Mak, ntar dulu. Hati-hati, Poneng Nang. Cepetan apa? Iya, iya nih. Aduh, 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 perut gue ketusuk. Buruan, Poneng Nang, panggil tukang tambal ban, tak keberu, perut dia kempes. Oke, no, pelan, no, 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 udah terakhir tuh. Aduh, akhirnya. Iya, sabar, Mak. Sabar, mungkin dulu. Ya, cepet dong. Masya Allah. Neng. Kenapa? Masa kancingnya beda begini tuh, lihat aja. Yang sama kagak ada kancingnya. Nyak! Nyak! Ayo, Nyak, berangkat, Nyak! Udah. Siap. Udah, ah, kada apa-apa. Aduh, siapa yang mau lihat lagi? Emangnya lu sok butis. Juri, lu gimana sih? Baji lu kan cingin beda-beda. Tuh ke sana, Gi. Ya udah deh, Nya. Juri kan bukan selebritis. Biar kata pakai sendal lain sebelah juga enggak bakal ada yang perhatiin. Ayo cepet nuntut dah. Ya. Tad dulu. Awas, gua habis dulu ah. Tad dulu, awas. Kaki gua, kaki gua. Apaan lagi sih lu ah? Nih bang, anting oneng kagak ada sebelah mana ya? Ah, elah kerok banget sih nih keluarga. Ya, lu. Kenapa Thomas? Nah, bensinnya habis, Ti. Eh, kenapa, Cup? Motor gua kehabisan bensin, It. Gua masih party numpang mobil lu ya. Ah, sorry, Cup. Ane udah janji sama temen Ane, ngajak dia sama bininya. Bilang aja lu berduaan. Astagfirullah, sumpah nih kagak bohong. Bang, ajakin aja enggak apa-apa, dempet-dempetan dikit. Ya, Ane enggak enak dong Nur sama temen Ane. Masa dia mesti dempet-dempetan sama si Ucup sih? Ye, emangnya gua kenapa? Sorry, Cup, ya. Itu jangan tersinggung. Gimana kalau nanti Anda kasih duitnya aja buat beli bensin? Nih. Gua enggak butuh. Ada? Enggak ada. Udah deh orang pakai giwang nih aja deh, Kang. Enggak malu, Neng. Setiap kondangan pakai giwang tuh melulu. Ah, udah dah. Si Oneng sih digantungin biji kedongdong juga udah cakep. Lagian gue yang masuk. Poneng Nang. Tunggu, Poneng Nang. Apalagi nih kardus. Nanti dia udah ketemu di kamar mandi. Udah telat. Udah masuk. Udah nih, udah kesiangan lagi. Tau. Tapi Ma Oneng kan malu, Bang. Ini bakal giwang nih mulu ke kondangan. Iya, Neng. Malu aja setiap kondangan pakai baju ini gak malu. Emang iya, gue setiap kondangan pakai baju ini. Iya. Itu ke kondangannya Posaidah pakai baju ini, ke kawinannya si Depi di Cinere pakai baju ini juga kan? Nih. Tunggu. Yang nih.
Yang itu kan udah buat kawinannya si Ucup. Neng, si Hindun udah pernah lihat bajunya belum nih? Bukan cuma ngeliat, Mak. Pak Hindun udah pernah makan tuh baju. Ah, yang bener loh. Ya iya, itu kan bajunya Pak Hindun yang Mak pinjemin kagak pulang-pulang. Neng, buruan apa? Ayo dong cepetan. Bang, ini komponen TV siapa yang mau beli? Abang apa saya? Ntar gue yang bawain dari tempat kondangan. Kalau di sana ada tempat gubukan yang nyediain komponen TV. Gua liat lagi deh. Nah itu tuh lagi deh. Nah itu lagi. Ini berapa ini 2 liter? 10 ribu bang. Mas, memangnya Mas Ucup punya uang? Ya enggak, Ti. Tadi kenapa nolak uang pemberian dari Mas Said? Mas Ucup tuh gak mau dikesianin sama orang, Ti. Lah, terus iki bayarnya bagaimana? Ya, apa boleh buat? Paksa. Asep, Asep. Ya, balikin. Pape. Ini 40 ribu nih bang. Ya, kasih ya. Ya. Ini lumayan. Udah semua nih? Udah. Udah gak tinggalan? Nah, balik deh. Dasar perempuan. Kayaknya bajanya mogok nih. Dasar laki-laki. Bu Erti kok balik lagi, ada yang ketinggalan? Loh, kita udah pulang, Mak. Makanannya enak-enak, Mak. Iya. Maaf, Mak. Kok Mak belum jalan? Awas lu. Sampai kehabisan makanannya gara-gara lu. Juri kan dari tadi udah siap. Perempuannya yang pada telat. Iya, gua juga udah dari tadi. Bajanya aja mogok. Sengaja, Cup. Sengaja lu. Udah tuh habis begini. Udah, Mas. Udah, Andre. Ente kan tadi habis dari laundry ngambil batik sama Kak. Bisa tolong pinjam enggak, Andre? Iya, ya. Benar juga kata lu. Sebentar ya. Bentar. Kuncinya dong. Gimana sih lu punya mobil? Makanya punya mobil yang minjeman. Wah, udah apa? Pakai tuh, no. Pas gak? Kelihatannya sih pas nih. Bayarnya juga pas nih, Mas, buat aku. Pakai semua. Kenapa jajal? Pakai, Bang. Yo, pakai lagi. Thank you.
datang juga. Iya, dong. Dek, dek. Mereka itu tetangga saya. Kalau mereka nggak masukin amplopnya, nggak apa-apa. Nah, amplop. Amplop. Nih, amplop yang kosong tuh, Mak. Ini. Nih. 100.000. Mak, silakan masuk, Mak. Silakan. Lu masuk duluan deh, Dun. Nyai, Pak. Ayo masuk, yuk. Yuk. Ayo, yuk. Nyak, masuk banget. Banyak banget, 100.000. Iya, Mak. Kan buat benerin TV gimana sih? Tenang aja, tenang aja. Lo pinter ya, Mak. Bukannya pinter, Li. Baik. Teman-teman ada di dalam. Oh iya. Kita masuk ya. Iya deh. Lu tulis deh ya. Gue mau buru-buru itu ke nemuin teman-teman gue. Mak ya. Cepetan apa? Tidak dulu. Udah sekalian. Lihat KTP dulu deh. Emang lu mau masuk kantor? KTP ditahan sama satpam. Ini cuma mulai tanda tangan oneng-oneng lupa. Ini cepet. Tanda tangan begitu aja, sampai lupa. Sindun mana, Sindun? Ada apa, Mak? Sindun, mana? Hah? Makanannya udah pada habis. Ntar dulu, Neng, belum salam sama pengantinnya. Nggak perlu, lu. Nggak perlu, biarin. Ntar kalau gue ketemu si Sindun, gue pites. Mak, cuma 3.000 kan, Mak? Mak, udah. Ingat ya, bilangin ya sama si Indun ya. Cuma nanti kita kondangan juga. Pasti acaranya udah kelar. Makanannya juga udah pasti habis. Nje, Mas, bener. Iya. Awas, Mas. Ada bajanya, Mas. Bajuri lewat. Awas. Bang. Pelan-pelan. Waduh, hampir aja kagak jadi makan bakso kita. Nje, Mas. Yes! Basah, Mas. Pas, emang juga. Si Pak Yadi, kontrakan saya ini bukan buat tempat mesum. Tapi kan saya udah kasih uang kamu 50.000, Cuk. Iya, Pak Yadi, tapi kan kontrakan saya bisa jadi sial. Lah, bukannya kamu udah sial. Makanya saya pakai tempat kamu sekalian, Cuk. Enak saja. Ya ampun, Susi. Lu apain sih, Mahruz? Abisnya Bu Eti kondangannya kelamaan sih.
Medikur udah, kerembet udah, medikur juga udah, belum juga pulang, terpaksa, ke facial. Nih, lu beliin deh, komponen TV, ya? Nih, nih, nih. Ingat ya, lu kembaliin 25.000 ke gue. Mak, nyuruh beli komponen TV apa suruh beli gorengan? Masa cuma dikasih 3.000 perak? Neng! Juri! Masa kondangan 100.000 kagak dapat makan? Amplopnya emak yang masukin. Kalau lu kagak mau, malam ini juga lu pergi. Lu kagak boleh nemuin si Oneng lagi. Iya, iya, iya. Bang Juri. Nih. Si Juri, orang amplop buat ngebetulin TV, dimasukin ke amplop kondangan. Jadi emak malam-malam datang ke sini mau ambil amplopnya lagi. Iya. Bentar ya, Mak ya. Iya. Ganggu nih. Iya, nggak apa-apa, Mak. Ini, Bu. Cari sendiri ya. Maaf ya, saya kamu. Amplopnya udah dibukain semua, Mak. Ya, periksa lagi deh, nanti. Ya semuanya gak ada isinya tuh, lihat tuh. Ah, begini nih jadinya nih, kalau niat udah kagak bener ya jadinya begini nih. Lu ngomong aja lu, ngomong aja lu. Minggir. Ah. Budak setoran nih, ojek, saingan. Tukang bajai seliweran di jalanan, tengok kiri kanan mencari penumpang. Kalau ngebut gue bisa kena hilang, setoran kurang gue bisa kagak pulang. Abang curi biar perut abang gendut. Iya, seksi dong. Kalau narik abang jangan suka ngebut. Enggak. Oneng takut ada mobil bajai nyangkut. Waduh. Lihat belana saja dari mau. Modal. Oneng mana bisa juri ngebut. Iya, Mak. Kan lu tahu bajai dia udah butut. Nuhun, Mak. Jalan pelan mesin bajai udah ribut. Kalau ngebut paling-paling dia kentut. Dia tukang bajai tapi hidup damai. Pulang narik bisa santai. Jangan coba pulang kalau setoran kurang. Enggak, Mak. Nanti nongol pale lu gue kemplang. Juri, mana setorannya? Bajainya bannya bocor, Mak. Tubles. Alasan.